Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan mengaku kecewa dengan langkah rekannya sesama mantan pegawai KPK Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Pasalnya, kedua rekannya tersebut kini menjadi kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Rasa kaget dan kecewa Novel Baswedan diungkapkan melalui cuitan di Twitter pribadinya pada Rabu 28 September 2022 malam. Menurut Novel, yang seharusnya dibela adalah kepentingan korban, termasuk memastikan semua pihak yang menghalangi dan merekayasa kasus diusut tuntas. Novel Baswedan lantas meminta Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang mundur. Hal itu merujuk sebagai kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang merupakan rekan Novel saat masih berada di KPK. Sebagai informasi, Febri dan Rasamala bergabung dengan kantor hukum Arman Hanis dengan maksud menjadi tim kuasa hukum Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Rasamala akan mendampingi Verdi Sambo, sementara Febri mendampingi Putri Chandrawati. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!